Akhirnya bisa dapat gabon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kali ini saya akan mereview joran cumi yang harga murah meriah, harga di 360 ribuan saja ya, Mas Bro. Ini dia ada joran Kyoto Aegis 802. Untuk joran ini model Japan style dengan dua section dengan panjang 802 atau 8 feet 2 section di 243 cm dengan spesifikasinya EGI 2.0 sampai 3.5 dan lainnya untuk PE 05 sampai PE 1 teman-teman. Untuk rail seatnya sudah menggunakan Fuji dengan blanknya model X-Wrap bagian batnya dan topnya model ulir. Untuk ring guide masih menggunakan model Alcott Net Ring, belum menggunakan Fuji ya teman-teman. Untuk harganya di harga 360 ribuan saja. Untuk berat joratnya di 118 gram ya teman-teman. Jurat ini cukup ringan buat mancing cumi. Untuk detail barangnya seperti ini Mas Bro, kita coba perjelas. Bagian batnya seperti ini, ada motif kayu. Nah seperti ini. Kemudian ada made in China. Di atasnya ada Eva berwarna hitam. Kemudian ada winding check berwarna biru muda. Kemudian ada NCP nya berwarna hitam, biru dan juga silver. Untuk resinnya juga cukup bagus. Untuk blank model ulir seperti ini dan tidak ada logo atau apa di bagian sini. Kemudian naik ke rail seat. Untuk rail seat sudah menggunakan Fuji ya. Nah, dengan lock berada di bawah. Locknya dari Eva. Dipegang ini jadi lebih enak ini. Untuk rail seatnya model VSS ini teman-teman. Cocok buat dipegang ini, enak juga. Kemudian untuk di atasnya ini ada winding check berwarna biru muda juga. Kemudian ada model stiker peringatan ini. Untuk di sini ada logonya Kyoto. Nah seperti ini. Untuk di atasnya ada spesifikasi 802 medium leg ML atau 8 feet 2 section yaitu di 243 cm dengan spesifikasi untuk EGI ukur 2.0 sampai dengan 3.5 dengan line dari PE05 sampai PE1. Kemudian di atasnya ada logo Aegis dengan cumi-cuminya. Untuk blendnya ini bagian bat sectionnya ada motif-motif X-Wrap ya. Seperti ini. Kalau di lebih jelasnya ada motif X-Wrap-nya. Kemudian naik ke atas ada ring guide teman-teman. Ring guide-nya model Alcornet ring, namun ini belum Fuji ya untuk ring guide nya nah seperti ini untuk ring guide nya dan ini agak ngotak ya, bukan bulat untuk keramiknya. Dengan cowok atau sambungan berada di bawah cowoknya. Untuk tebal blanknya kurang lebih cukup tebal ya teman-teman, sebesar ini untuk tebal blanknya. Kemudian selanjutnya untuk top sectionnya seperti ini, ceweknya berada di atas. Nah
motif ulir juga ya, untuk blanknya karbon ulir seperti ini. Untuk ringket sama juga menggunakan Alconet yang belum Fuji. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ringket di bagian topnya dan 1 ringket di bagian buttnya. Untuk top ringnya seperti ini, kita coba fokuskan top ringnya dari atas sampai bawah. Model blanknya model ulir, teman-teman. Ringgitnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba cek bending atau kelenturannya. Untuk kelenturannya cukup kaku ya, mungkin di sekitaran 5-10 lip ini. Nah, seperti ini untuk kelenturannya. Juga cukup kaku ini. Joran ini mirip banget dengan joran Cumi Daiwa Emeraldes ya. Mirip dari segi warna, bentuk juga mirip ya. Cuma beda di ringket. Ringketnya kalau mungkin blanknya juga berbeda. Kalau Daiwa itu sudah pakai Fuji, kalau Kyoto ini belum ya. Oke, langsung saja kita tes untuk buat mancing cumi saja ya, teman-teman. Tapi jika panen kene ya bocah ya cilik-cilik oleh. Sing malik kono apa enak? Apa tahu enak kono? Heh. Mbak gede. Iya. Iya. Udah ini anu. Ini pola ini, anu, mana ini nyamber? Smooth ini ya? Oh, rapat di atas ini. Good rasanya. Nah, iya. Tetrek. Tapi ya lumayan lah. Oh, sak mono-mono ku itu. Iya, sak mono-mono ku ya, iya. Cumi manis. Kalah haro ijo ini gini mah kan. Hasilnya lurus setengah penak banget ya, sak menemunin. Ini lurus setengah agak ya, tapi ini sih. Haro nyapok nek kok. Sak menemunin lurus setengah ini gelis ya malahan.
Trek guys, amis. Ya, podo iki. Tak pan tak u. Heh. Pasien dia oleh. Strike, strike. Wah, tipis kok sitok yo, Nan. Wis kuat lah sakune iso warga nol yo, Nan iki. Ya dulu piye? Ora ritek. Ya lalu cilik oh, ya Allah. Bocil. Satu. Mantap. Amis. Oke. Ukur 1,8. Coba pakai kecil apakah masih bisa main. Apa? Embo, kecil. Kita lempar. Guys. Yes, celu. Cepat. Karangnya untungnya dorong karang sing anu atos. Oh bocil itu kok ini lagi cakep ya. Tak antul-antulnya. Bocil. Dapat lagi. Oke, kita pakai warna pink ukur 2,5. Akhirnya bisa dapat gabon. Nah, kalau ini perlawanan guys, ini guys. Perlawanan. Akhirnya malam ini juga joran baru. Amis. Kita siapkan dulu peralatannya. Kita coba ambil. Cel, guys. Kita ambil sendiri soalnya. Teman saya udah pulang, guys, yang tadi. Iya. Oke, besok. Tinggal kita tarik aja. Jangan sampai motor. Wah. Ya. Belum terlihat. Aduh. Motor, guys. Cumi potong ternyata. Potong, guys. Aduh, motor sampai pinggir. Potong tadi.
Mocel guys, padahal sah kelihatan guys. Potong. Aduh, sayang sekali guys. Apa sampai situ mocel, belum beruntung banget. Potong lah sebetulnya. Sayang sekali mocel-mocel. Oke mas bro, cukup sekian mancing kali ini dan tes jurannya kali ini. Alhamdulillah amis ya, cuma yang besar tadi belum mau naik, itu dari pinggir sudah mocel ya. Sampai depan situ mocel, tapi sudah terlihat, kalau kamera mungkin belum terlihat, tadi ada nus sotong atau orang sini namanya nus kodok ya, atau cumi kodok, mungkin cukup besar karena perawannya jadi juga cukup kuat. Menurut saya juran ini cukup rekomendasi ya untuk juran buat mancing cumi yang harganya murah meriah. Ini harga 360 ribuan sudah dapat juran cumi yang cukup bagus. Rekomendasi buat teman-teman yang nyari juran cumi yang low budget. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Jumpa lagi di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.